Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Nanang Kristori. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan berbagi tips cara menghilangkan objek gambar dengan cepat, hanya hitungan detik saja, tanpa aplikasi. Oke, sebelum memulai videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru yang saya upload nantinya. Oke, terima kasih. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah mensubscribe. Oke, lanjut saja caranya. Kamu buka dulu aplikasi Chrome, lalu kamu klik pencarian di website cleanup.fixtool seperti ini. Lalu kamu bisa memasukkan objek gambarnya, kamu klik aja bagian tengah yang ini. Kamu di sini bebas memasukkan gambar apa saja, bisa memasukkan objek gambar orang ataupun benda. Di sini saya akan mencobakan menghilangkan objek orang terlebih dahulu yang ini. Lalu kamu bisa mengatur size yang ini ya, kamu klik aja di bagian bawah ini, tergantung suka kamu mau pilih yang mana ukurannya. Oke, sudah, tinggal kita tunggu aja. Nah, seperti ini sudah jadi kan. Caranya mudah, hanya hitungan beberapa detik saja langsung bisa. Oke, kamu jika kamu ingin melihat before-nya, kamu klik aja bagian mata yang sebelah sini, lalu kamu bisa mendownloadnya. Oke, saya contohkan dulu cara yang kedua lagi. Saya di sini ingin menghilangkan objek gambar benda yang ini. Saya di sini akan menghilangkan gambar benda skateboardnya seperti ini. Kita pause saja seperti ini. Oke, tunggu aja. Nah, seperti ini. Oke, kamu bisa menyimpannya ya. Kamu klik aja nanti di bagian bawah sini. Lalu kamu bisa mengirimkannya melalui WhatsApp ataupun Facebook, tergantung kamu ya. Oke, tunggu aja. Nah, di sini saya melalui WhatsApp ya. Nah, kirim. Oke, jadi deh seperti ini. Bersih ya, guys. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.